Oke, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di Ra Channel. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan memperlihatkan perkembangan akar-akar bonsai media air. Di mana di sini terdapat 3 bonsai sama semua bonsai dari kelapa sayur. Oke, kita akan mulai dari yang paling ujung pertama. Ini dia pertumbuhan akarnya, masih 2. Nah, ini sudah mau menyusul. Ini yang panjang masih 2, satu menyusul. Nah, ini 2 lagi, masih baru mau tunas. Oke, kita tunggu. Ini kawan. Oke, lanjut. Bonsai kedua. Ini sangat subur sekali, kawan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Ada 5 akar. Sangat subur sekali yang ini. Oke. Ini ada lagi, kawan. Ini baru muncul akar satu lagi. Oke, udah tidak ada lagi. Oke, lanjut. Oke, yang ini kawan. Nah, ini malah cuma 3 akar, kawan. Oh, ternyata banyak di sininya. Ini 3 akar yang panjang. Ini beda sendiri dari yang lain. Karena menekuk kayak gini, dia tergantung medianya, media botolnya. Kalau dia panjang, dia nggak akan menekuk seperti ini. Nah, ini kalau menekuk seperti ini karena sudah mentok di botolnya. Ini sekitar 1 kilan lah botolnya, makanya dia mentok terus akarnya melilit. Nah, ini tumbuh lagi 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga lumayan subur. Ini bentar lagi sudah waktunya pindah ke media tanah. Cuma kita masih menunggu akar 2 ini. Ini sudah bisa berdiri ya, kawan. Nah, ini sudah waktunya. Karena ini sudah akar tua. Oke. Ini sebelum saya pindah di tempat teduh, saya taruh di suhu panas. Nah, maka dari itu saya kasih kain. Ini kelapa sayur ya, yang buat untuk sayur dipecah, diambil isinya. Kelapa sayur. Oke, kawan, sekian saja update bonsai media airnya. Untuk program akar selanjutnya, kita akan melanjutkan
ke tahap berikutnya. Oke. Oke, kawan-kawan, saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.